Dan saat ini kami lagi makan ubi di hutan. Ini ubi dibuat oleh siapa tadi? Ini Priuk yang tadi masak ini. Kakak Betty yang buat ubi. Ini ada Sopi. Kami posisi di hutan Konuk. Namanya apa ini? Ini dia nama apa? Ini tempat nama apa? Langsung di pelepah pinang. Ini rasanya enak sekali ini. Beda dengan masakan di rumah yang pakai banyak bumbu-bumbunya. Ini kita masak secara alami. Bahkan tempat nasi, tempat piring juga kita makan pakai pelepah pisang. Sudah jadi lawar, sudah jadi nasi juga, sudah ubi kami makan terus-terus, jadi sudah habis ini. Lalu ini ada ikan koasam. Ini koasam, ada ikan bakar satu. Nah, kita sudah mau makan ini. Kita sudah makan siang ini. Kita lagi di hutan. Bos.